Hari ini aku mau cobain bubble mask-nya Gfriend. Mumpung lagi diskon guys, jadi aku sanggup beli deh. Masker ini jadi ada 2 step. Yang pertama tuh maskernya, yang kedua essence-nya. Mari kita coba. Dan pas aku mau pasang, busanya tuh udah mulai kelihatan dong. Lucu sekali. Lihat ini, aku udah nunggu 1 menit. Busanya tuh benar-benar nambah terus sampai sebanyak ini dong. Oke, karena udah waktunya, mari kita copot. Busanya banyak pol guys. Dan lihat ini, muka aku tuh jauh cerahan banget. Nah ini kita tinggal step terakhir, yaitu essence-nya. Jujur ini essence-nya bagus pol. Lihat sendiri muka gue jadi glowing banget. Jadi gue nemu masker curut. Karena lucu, jadi gue langsung beli aja. Cutie nan anyong aseo. Cus kita beli. Tada, barangnya sudah di sini. Kalian tahu siapa ini? Ini curut. Kalau kalian nonton Ria SW pasti tahu ini curut. Sih berharap ini ada muka curutnya ya. Ya kita berharap aja bunda ada muka curutnya. Robek. Tunggu. Mari kita buka. Tidak muka curut ini sepertinya. Muka biasa bunda ini. Biasa aja ternyata. Nah, masker ini ukurannya pas banget di muka saya bunda. Karena ukurannya lumayan besar. Jangan lupa muka kita dipijit-pijit dahulu. Nih gue cepetin nih biar lu pada kagak bosan liat muka gue. Look at this, so anyong aseo. Cantik kemantuliti bukannya? Kemarin aku ada beli masker Korea ini di sosiola gara-gara ngeliat bapak rame. Jadi ini masker dari Mediheal, bentuknya kayak sheet mask. Tapi nanti dia bakal kering terus bisa ditarik. Sejenis peel off mask gitu, wow keren. Oke, ini fungsi utama maskernya adalah untuk merawat pori-pori yang gak tahu diri. Dan ini maskernya terbagi menjadi 2 bagian. Kita pakai dulu nih yang bagian bawah. Tinggal ditempel aja bunda. Jangan salfok sama pesona Kai. Mohon maaf karena saya masih pemula. Saya nggak tahu kalau plastiknya ternyata bolak-balik. Jadi akhirnya aku balik dan ini nih. Pas dilepas ya ampun bentukannya beneran kayak sheet mask. Lanjut ini aku akan pakai bagian atasnya. Selamat datang di bulan kakak. Ingin pesan apa? Enggak. Tapi beneran muka gua kayak bulan. Udah deh tinggal dirapihin. Tapi mohon maaf aku kagak rapi. Lanjut ini nungguin keringnya 1 jam lama banget. Dan setelah 1 jam, wow kering banget nih masker. Udah deh bisa langsung dilepas kayak gini. Jujur aja ini nariknya harus pelan-pelan. Gua nggak sakit banget. Aigo ajuma juicy oni opa. Ini beneran aku kaget sama hasilnya karena bikin kulit jadi mulus. Jangan lupa dibilas mukanya setelah pakai masker ini dan hasilnya wala. Ini gua merasa muka jadi mulus banget. Terbukanya hilang, pori-porinya memudar. Kayak jalanan baru di aspal, segitu aja, bye-bye. Jadi gue nemu sheet mask Disney. Udah mah di Alfamart, mari kita coba. Ini dia Mbak Bel sama Mbak Cinder udah bersama kita. Nah hari ini aku mau pakai Mbak Cinder. Asal jangan Cinder bolong aja bunda. Kita buka. Ya, maaf banget Mbak Cinder. Kepalanya kepotong. Nih, ya Allah esensnya dikit banget. Cutie. Ah cantiknya mantuliti. Lihat deh. Look at this. Ah, lucu banget. Lucu banget, lihat. Mbak Cinder berada di pipiku. Siap untuk membuka nih, bunda. Tidak terlalu glowing ya, sister. Nah, mungkin esensnya tuh sedikit. Tapi ini kiri. Ada gincu saya nempel. Muggle bricks to China. I tell all my numbers out. Cut the check. Bust it down. Turn your goofy down, pow. I'ma do splits on it, yeah splits on it. I'm a bad bitch, I'ma throw bits on it. I'ma bust it open. Katanya kalau pakai masker ini wajah kita bisa langsung mencerahkan, glowing dan ekstra lembab dalam 1 kali pemakaian. Karena aku penasaran jadi aku beli dan itu harganya murah banget. Ini tuh essence sheet masknya Wardah. Ini tuh mengandung advanced niacinamide dan licorice extra, jadi bagus banget untuk memproteksi efek negatif dari blue light yang selama ini bikin wajah kita itu kusam. Ini tinggal kalian ratain terus tunggu 15-20 menit. Dan setelah aku pakai ini wajah aku benar-benar glowing parah banget dan lembab. Jangan lupa ditepuk-tepuk ya biar essence-nya meresap. Dan ini hasil akhirnya, aku suka banget. Jadi kemarin gue liat laki lu pada nih, Mark sama Tiang NCT pakai sheet mask ini. Tara! Sama persis, friend. Ini sheet mask gue beli di Shopee, yang pakai NCT dapetnya photocard Stray Kids. Hai Hyunji. Genit banget lo. Mohon maaf, ini ada bekas jerawat terus gue garukin deh. Oke, friends, mari kita buka. Pas nih sheet mask gue sentuh, ya ampun. Ini salah satu sheet mask tertipis dengan essence yang super melimpah. Lihat gak sih kertasnya sampai turun-turun gitu, saking sheet masknya banyak banget, tapi kertasnya tipis. Bekas jerawat gue aja nembus tuh kelihatan. Oke, diamin 20 menit dan bisa langsung dilepas. Lalalala. Dan pas sheet masknya dilepas, wow. Ini muka gue ditimpuk essence apa bagaimana? Kinclong banget, kinclong. Kaca aja insecure nih liat kulit gue. Kan banyak gaya kan. Ini kertasnya gue peres terus tepuk-tepuk lagi ke kulit dan hasilnya, wala. Kulit berasa lembab, cerah, terus glowing banget. Setiap sisi di muka gue rasanya kayak berantem nih. Bilang, weh minggir, gue mau bersinar, minggir. Nyobain masker Yakult, emangnya ada? Dan ini dia maskernya udah di tangan aku, bentuknya tuh lucu banget. Ini dari Apiu, ya itulah mereknya. Mari kita coba. Aku juga udah siapin Yakultnya, bakal langsung aku buka. Kalian sukanya minumnya langsung dari sini, ditusuk pakai sedotan atau kayak aku dibuka kayak gini? Kalau aku tim buka dari sini. Langsung aja kita cobain, ini bukanya dari bawah gitu. Baunya plain, gak ada bau yang aneh.
Langsung aja kita pakai. Di sini aku percepat aja biar nggak lama kan ye. Dalam sini masih ada essence banyak banget. Tuh bisa kalian lihat sendiri esensinya tumpe-tumpe. Dan langsung aja aku gosokin ke seluruh muka. Sambil nunggu kering, kita minum dulu Yakultnya. Segar. Kalau dilihat-lihat kenapa nih alis gue semuanya turun ke bawah gini ya. Gede banget kayak Shinchan, ya Allah. Oke, ini udah 15 menit, Yakult aku juga udah habis. Langsung aja kita peel. Tuh bisa kalian lihat sendiri langsung auto glowing. Sempurna.